Hati-hati USD Swiss franc sedang berusaha rebound. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi konsolidasi dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase rebound. Jika pergerakan USD Swiss franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,92253 sampai 0,92403 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,92821. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,92253 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,92009. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.